Selain menggelar beraneka macam perlombaan, pada roadshow-nya kali ini, Perpustakaan Nasional juga menggelar talk show dengan menghadirkan ratusan peserta dan sejumlah tamu undangan. Tujuannya kita adalah untuk mensosialisasikan tentang literasi dan pentingnya literasi untuk meningkatkan kompetensi setiap orang, dan pada gilirannya nanti bagaimana literasi itu bisa membantu setiap orang untuk bisa bisa berdiri kari, istilahnya kalau Bung Karno, bisa mandiri dan bisa juga mendapatkan penghidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Itulah tujuan akhir dari kegiatan literasi sebenarnya. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso dalam laporannya menyampaikan sosialisasi yang diselenggarakan sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perpustakaan merupakan salah satu komponen dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Nah, roadshow Perpustakaan Nasional bertujuan untuk mengangkat mengenai citra membaca di masyarakat dan pentingnya perpustakaan di dalam mengawal bagaimana kegemaran membaca di masyarakat itu terus ditumbuhkan. Dan dari kegemaran membaca, setiap orang di Republik ini bisa meningkatkan kompetensi dirinya, bisa mendapatkan keterampilan hidupnya, dan pada akhirnya bisa sejahtera. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, roadshow Perpustakaan Nasional ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi pengembangan minat baca dan pemberdayaan perpustakaan di masyarakat. Kita sepakat bahwa maju mundurnya peradaban suatu bangsa bisa dilihat dari mana karya-karya terbaik bangsa itu dihasilkan. Tidak hanya karya-karya berupa buku, karya-karya dalam bidang produk-produk industri, karya-karya dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan lain-lain. Nah, tahun 2018 ini kami akan singgah di 3 kota. Yang pertama adalah Kota Blitar ini, tahun ini. Nah, kemudian kami akan menyinggahi Kota Palu dan juga Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, roadshow ini kami kemas dengan kegiatan lomba mewarna tingkat TK, tadi di sebelah sana, dari jam 7. Ada lomba menggambar tingkat SD, ada lomba menulis surat untuk Bapak Wali Kota, kemudian lomba menulis surat untuk tingkat SLTP, kemudian ada lomba membuat poster tingkat SLTA, serta nanti akan ada talkshow. Beliau selaku founding father itu semangat membacanya luar biasa. Tentunya adik-adik masih ingat juga Bapak-Ibu sekalian, ketika beliau di penjara pun semangat membacanya masih luar biasa. Ketika beliau diasingkan di Indi Flores itu justru di sana menghasilkan beberapa karya-karya buku-buku yang sempat dibaca oleh beliaunya ini. Nah, kita juga begitu sebagai warga negara Indonesia, apalagi para pustakawan-pustakawan, para pustanas. Kalau Pak ini, Pak Eka ini, wah sudah luar biasa nih. Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Karena sekarang ini eranya adalah era digital. Saya juga berharap bagaimana buku-buku perpustakaan ini juga bisa dikemas yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dengan media IT.
Ini karena sudah dunianya. Jadi bagaimana inovasi atau kreativitas yang bisa dikembangkan agar anak-anak ada kemudahan, masyarakat ada kemudahan di dalam mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan ini dengan pola IT. Sehingga nanti siapapun akan lebih gampang, lebih mudah untuk mempelajari pokok-pokok pikiran yang dimiliki oleh Insinyur Bung Karno yang luar biasa bukunya bisa dinikmati kita bersama. Bapak Guru, kita berikan aplaus bersama. Dalam kesempatan pada pembukaan talk show Perpustakaan Nasional ini, Wakil Wali Kota Blitar Santoso menyematkan PIN Bung Karno. Ya, jadi selama ini saya juga selalu memantau perkembangan dari aktivitas UPTD Perpustakaan Nasional. Bagaimana upaya di dalam menggalakkan minat baca kepada anak-anak, itu sudah ditempuh berbagai kegiatan. Ada yang namanya lomba pidato Bung Karno, ada lomba lukis, lomba menulis surat, dan juga lomba merangkum beberapa referensi buku-buku Bung Karno yang ada di perpustakaan. Ini adalah bagian dari upaya bagaimana supaya minat baca anak-anak itu selalu tumbuh dan berkembang. Dan itu mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah itu dalam rangka memberikan penugasan. Sehingga anak-anak itu tidak hanya sekedar datang di perpustakaan, tapi ada sesuatu yang diperoleh. Ada pelajaran-pelajaran yang berharga, yang didapat dari kegiatan melakukan tugas-tugas yang dilakukan ini. Nah, inilah yang namanya kolaborasi dan upaya-upaya yang dilakukan. Termasuk sering juga dilakukan adanya kajian-kajian mengundang dengan narasumber dari perguruan tinggi, melakukan seminar di sini yang diikuti oleh beberapa mahasiswa dan masyarakat, sehingga nanti ajaran-ajaran Bung Karno itu betul-betul bisa disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air kita.